Tuh, ini. Ini apa ya? Itu tuh putih, Kang. Ini kenapa harus saya, salah saya apa gitu terus ya? Ini tuh gede, Kang, ini. Jari ininya teh, ini gede-gede sini. Sama di atas juga sih, Kang, itu. Itu jangan, Kang. Itu jangan. Astagfirullahaladzim. Ya, sok. Ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah udah saya tahan di sini. Sekarang guys, ini tuh jam 23.43. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di Nightmare Side Ekspedisi. Yes. Malam hari ini ya. Woo. Kita berekspedisi lagi setelah sekian akhirnya. Lama. Akhirnya ya Kang Jeff ya. Kita tuh vakumnya udah setahun ya. Ya lumayan, ekspedisi terakhir kapan ya kita? Oh, kemarin. Ke daerah mana ya? Kita itu ke... Lupa saya. Ciburial. Ciburial ya? Oh iya. Sama Starby ya kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Starby. Itu terakhir kita penelusuran. 2022 kalau nggak salah. Nah. Sudah kita vakum. Sekarang kita dapat kesempatan buat jalan-jalan lagi. Malam hari ini masih di sekitaran Bandung lah ya. Bandung. Bisa dibilang. Sebuah bangunan tua yang sudah cukup lama ditinggalkan. Dan malam hari ini kita ingin mencari tahu mitos-mitos yang ada di sini. Karena katanya Kang Jeff sering banyak kejadian-kejadian yang angker, yang seram gitu. Saya suka ya. Wah, yang gini-gini kan suka kan? Menarik nih ya. Oke, sebelum lanjut kita masuk ke dalam, mungkin kita akan cari beberapa titik yang cukup angker. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kamu suka video-video yang ada di YouTube-nya Ardan Radio, karena setiap malam Jumat selalu ada Nightmare Side. Yes. Dan dengerin cerita Nightmare Side yang terbaru cuma di YouTube-nya Ardan ya, jangan di yang lain, oke? Okay? Yang lain bajakan. Cuman Ardan, di YouTube Ardan kita. Ardan pokoknya. Alut ya. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side ekspedisi ini sendirian. Katanya di spot sebelah sini itu sering banyak kejadian-kejadian kayak kesurupan, kalau misalnya orang yang datang ke sini atau mau apa. Kadang orang ada yang datang ke sini kan untuk foto-foto atau apalah gitu. Karena mungkin bangunannya cukup menarik lah gitu ya. Agak sedikit kayak gimana gitu. Kalau Kang Jeff datang ke sini, apa yang Kang Jeff rasain? Katanya kita sempat survei dulu kan pertama ya. Datang ke sini, terus katanya Kang Jeff dipeluk dari jadi, belakang. Jadi pas kita reki-reki ya, cek-cek kita lokasi, beres cek, terus kita mau pulang tuh. Mau keluar maksudnya dari area ini. Saya tuh di pinggang belakang tuh ada yang tiba-tiba tangan, kerasa banget, set gitu loh. Gini banget deh. Jadi kan pas jalan tuh agak berat. Terus karena penasaran, saya cek secara batin. Ya bentuknya tuh ya kayak apa ya, mukanya bukan perempuan, tapi badannya tuh gelembung-gelembung gitu kan. Gelembung-gelembung tuh apa ya, misalnya kayak gak jelas lah, tapi mukanya kayak perempuan. Terus kayak di sini kecil, gede-gede-gede-gede yang lebar di sini, bibirnya gede pisan. Oke. Okay. Pas saya jalan, karena aduh ini kok semakin kerasa gitu ya, semakin nahan saya nggak pergi. Saya panggil salah satu tim Ardat juga, minta tolong difotoin. Ya tolong fotoin. Pas difotoin, memang belum kata apa-apa, cuman masih ya sedikit lah ini. Tapi siapa tahu, tengah malam pas dibuka lagi, sudah ada beda gitu. Oh itu ya, itu kejadiannya di sebelah sana ya. Ya. Terus kenapa nih banyak kesurupan di sini, Kang? Karena gini, di sini itu tempat beda ya anginnya ya, kerasa nggak? Iya, pusing banget kan di sini. Di sini anginnya paling kencang. Nah orang tuh kalau misalnya dia sudah merasa dingin tulang apa dingin sampai ke tulang gitu ya, itu tuh sudah paling gampang untuk dimasukin obat saja.
Okay. Selain di bangunan ini, di area luar pun angker karena di situ ada rawa-rawa kalau nggak salah. Okay. Ada rawa. Di belakang sana. Ya, nah di situ paling senang dihuni sama sosok makhluk yang memang melihat manusia itu sesuatu yang memang gurih menurut mereka. Jadi pengen masuk, pengen apa? Nyurup ya ke badan orang itu atau pengen menyakiti. Dan tuh ini. Ini apa ya? Itu tuh putih, Kang. Oh, ini jelas banget. Itu tuh. Nah, ini kuntilanak, Kang. Di pojok situ, Kang, jelas. Iya, ini kuntilanak ini. Gerak-gerak. Agak mengkilat-mengkilat gitu putihnya. Jadi ah, hilang. Jelas banget ya tadi ada yang tiba-tiba turun berdiri di batas, pembatas itu. Sebelah situ. Masih ada itu, Bang. Masih ada putih-putih tuh. Dia mengkilat kayak glitter tapi gimana warnanya? Itu nah, bisa ngelihat enggak? Kejauhan ya? Kalau kita biasa sebut ya ini kuntilanak. Kuntilanak dengan hanya kelihatan kainnya aja terus rambutnya panjang seperti itu. Iya, itu jelas banget. Tadi di situ. Turun terus berdiri di pembatas itu, mungkin bisa di shoot ya, di shoot pembatas itu. Wah, itu jelas banget tadi. Nah, terus pembatas ini ya. Dia berdiri di situ, kemudian pas dia lari ke belakang, nah Kang Dimas tang lihat dia ke arah belakang ya, Kang. Iya, ke arah belakang. Jadi si warna putihnya tuh kayak glitter, tapi bukan glitter ya. Gitulah. Jelas banget tadi di situ. Baru terus, satu loh. Nanti ini bakal ada banyak lagi nih ketika kita. Ini udah setengah 12 malam. Ini jam-jam mereka keluar kan. Oke, kita ke sebelah sana. Jadi di titik ini kerasa banget kan. Berat. Pusing banget di sini. Terus punggung juga panas. Nah, biasanya kalau udah seperti itu artinya kita sudah mulai berinteraksi dengan mereka dan mereka pun sudah mulai mendekat ke tempat kita berada sekarang kan. Betul betul kan. Masih jauh gitu ya. Masih. Ini yang saya rasain mah ada laki-laki kan ya. Megang kepala nggak? Iya. Megang kepala. Ada yang mau lihat nggak? So, siapa yang mau lihat? Ini ada satu sosok laki-laki nyamping di samping kita nih. Ini dia megang kepalanya gitu. Terus dia nggak pakai baju, masih badannya kurus, agak hitam coklat gitu, celana pendek. Terus dia kayak bilang salah aing naon, salah saya apa, salah saya apa. Kenapa saya gini? Kenapa harus saya? Salah saya apa gitu terus ya? Terus kita nggak bisa menolong yang seperti itu ya? Bisa. Ini salah saya apa? Kayaknya lama ya kayaknya. Zaman-zaman dulu ya? Atau korban? Kayaknya sih entahlah ya. Ini zaman dulu. Ya. Gitu. Ambil duduk aja kan, ambil kan. Pusing soalnya ini. Nah. Okay. Pusing banget ya. Jadi kita, kenapa kita baru langsung tiba-tiba pusing? Kameramen pada pusing ya? Atau biasa aja? Biasa aja ya. Karena kalian fokus untuk kesini ya. Kalau kita fokusnya ke sosok itu. Nah, sosok ini tuh jadi dia menebarkan satu energi yang memang membuat kita lemas gitu. Pertama ngelihat dalam kondisi dia sudah berdiri tiba-tiba pegang kepala itu bikin saya jadi lemas. Bikin saya jadi lemas karena tarik aja gitu kan. Antepnya
Wih, ke mana? Wah, jauh tuh. Umur sabaraha baheula? Umur sabaraha baheula putra? Berarti kene? Kejadiannya kumaha? Besi. Oh iya, labuh atau kumaha? Oh, ketinggalan gitu. Nah, apa? Hotelnya. Selami atau teh berarti? Kamari wangi selila mari nih lima maju iya tuh bisa kemana-mana itu ayah di dia ayah jemput malah jagaannya di dia di mana biasanya kalau gue hungkulnya oh temuan anak ya tak kewe kayak kesempatan ya kewe atau lain lah ya tuh atau tadi udah kerasa iyo nyari hulu tuh merenan oh iya gitu jadikan apa lah ya nama kumaha ya gimana tuh bisa kumaha kumaha pasan wae di dia ngeri di dia mah bisa tak bisa tak bisa kemana mana disiksa karena videonya tetap lo kita lomba lo gitunya tetapi lo ngajagaan kumaha sepi ya dari orang tuh, tapi kalau mas kita datang dari misalnya di kita tinggalin, terus aku di gunung eta, dan terkam, bahasa selesai di isep dan terkerja untuk normal dari energi isep tuh. Nu meh naonnya eta tanya aku ini atas atau atas lah ini rencangan lagi ya sok kayak itu ya tuh itu hari dia gak lewat eta udah hitam-hitam guys lewat satu banyak aku yang beri asap lah kali itu lah terus ya kali itu atau tuh kedatangan lo yang ngiringan ya mau ya oh rahmat tuh kayak itu orang nah, ngambing gitu lah kemana-mana sana jangan nanti nyesok ya kadinya itu ulah dibawa kadi ya luh ya lah itu naon deh biji besok batang oh ini kayaknya teman-teman ya kamu pahit-pahit karena kalau tak ada kopi yang juga hayongi gitu tapi tak ada aduh yos rongi lah utang lah cak ini di balik ya ke demi ya itu bisa ya ini tetangga jagoannya weh atau weh itu suka ditemui rio rabi kalau bos, iya kah bos. Sorry.
Salah. Oh. Bukit rame ki gini kan itu bukit petik ya. Nah, kita ke sidung turun tah. Nyanggis atau makanan. Nggak tahu lah. Wah, makin rame ini mah. Salam be Kaputra. Mohon. Cana mina, iya. Kode ini kan biasa. Wah. Nandar. Nandar. Ya. Tos ya tos. Iya Rabi. Kayak bos. Bisa. Pindah lagi kena kali. Doa lah. Wah ini makin banyak ini mah. Terus ya. Bang Jep udah bang. Iri ya. Terus keluar. Ah, sedih banget itu. Iya, tapi kan ini sekarang kenapa makin banyak ngarumpul gitu? Kalau kayaknya sih belum pada datang sini kan. Banyak yang berdatangan ke sini. Iya. Ini udah. Ini nih yang ternyata ya. Tadi pas saya masuk ini, ya mungkin salah satu korban kecelakaan ya. Dia ini nggak bisa kemana-mana, terus kayak yang ngasih jari itu loh, digigit di situ. Ini sama yang hitam katanya. Ini tuh gede kan ini, jari ininya teh, ini gede-gede sini. Bengkak ya. Bengkak kayak gitu, kayak jari cicak-cicak ya, cicak. Cicak, kayak jari cicak ya, segede ini. Jadi ketika itu diambil, si hawanya diambil, dia langsung lemes, nggak bisa kemana-mana. Tapi itu udah normal lagi, nanti pas hari-hari tertentu datang gitu lagi, nggak bisa kemana-mana, kayak yang udah dari jatahnya si item itu. Oke. Kita titik selanjutnya lah. Ayo. Ini lihat sebelah situ, digedein aja lampunya. Ini kolam ya kang? Kayaknya mah atau parkiran tempat mana dilampuin aja biar kelihatan tuh. Nah tuh lihat tuh kan jelas ya, ini udah kayaknya ini yang paling nggak pernah terjamah kayaknya kan ya. Sama orang-orang ini udah lembab banget, seperti yang kita tahu kalau tempat lembab teh yang paling disukain sama mereka. Lemas banget kaki. Ini efek tadi ya, efek yang si kepala ditenteng itu. Jadi itu bener loh, pas ada itu langsung lemas, saya pun merasa langsung lemas banget. Lagi di sini kan. Sama ini ya, di dalam ruangan ini. Ini ada sosok perempuan. Ya, perempuan yang mau ke arah kita, cuman dia gak bisa. Jadi dia kayak yang berdiri aja di atas ini, di belakang apa, di belakang papannya ini. Ini karena lokasinya luas di sini, jadi setiap titik di mana-mana, di kolam, di pohon, semua itu ada energinya, ada sosok penunggunya. Dan yang paling banyak di sini itu adalah kuntilanak cewek. Wah, ini di pojok situ teh ada beberapa lah, sama di atas juga sih kang itu. Itu jangan kan, itu jangan. Di sini ada yang pinggangnya panas nggak, atau punggungnya panas? Siapa? Kerasa ada, oh kena kan, kena kamu, saya dibersihin dulu. Kena itu, mukanya udah beda itu. Iya.
serius, saya nggak main-main. Saya nggak main-main. Apa? Nah, ini normal, tapi pas di sana nggak normal. Coba dibersihin di sini. Kamu kata siapa, Peng? Enggak, enak aja. Iya, ini ada. Ini berat. Ya, si sosoknya sebelah ini ada bayangan putih tiba-tiba nemplok. Cuman kan saya nggak tahu nemploknya kemana, makanya saya tanya dia, punggungnya panas nggak? Iya. Rata ini. Iya. Ini Pepeng ya dari Radio Cakra, kebetulan lagi ikut kita. Wah, kalau wah ini kerasa banget nih merindingnya. Ada di batin kayak ada yang harus dikontrol nggak? Enggak, takut aja. Enggak ada, takut aja. Takutnya semakin takut iya, gitu. Iya, takut aja. Terus kayak kerasa dingin nggak tangan, ujung tangan, kaki? Tangan. Dingin. Iya, dingin kalau dipegang. Tapi di ini dingin kan? Tapi kayak dingin gitu, tapi. Terus enggak. Sudah mulai merasa merinding menjalar nggak? Udah itu mau dari nah, tadi. Nah itu ciri-ciri mau kesurupan. Astagfirullahaladzim. Besok. Iya, tapi nggak apa, insyaallah udah saya tahan di sini. Ini mau kesurupan Kang, jadi matanya, mukanya tadi pas di situ, itu bukan muka orang, tapi mukanya kuntilanak. Tapi aku tuh emang orang yang, aku orang yang sering banget kesurupan sih Kang. Jadi, sekarang bisa tahan ya? Bisa. Jangan aku sampai, soalnya tadi sini matanya udah hitam sih. Di situ ngeliat pucat putih dan hitam, itu bahaya. Mending kita kesana lagi aja ya? Iya, mending kesana lagi. Fokus sih, ya, tetap fokus. Salawat. Nah, itu tempat yang tadi sebelah sana benar-benar banyak banget sosok perempuannya. Tapi salah satu tadi Feni ya, cuma dia Cakra lagi ikut ke kita. Itu hampir-hampir, tapi udah aman kan? Harusnya nanti di cleansing aja dulu ya. Okay. Aman nih, udah beda sih kalau saya lihat dah. Nggak kayak okay. Tadi, beda banget tadi. Udah enak kan? Punggungnya masih panas karena mungkin energinya nyerang terus ya, pengen terus ini tetap fokus. Jadi kalau mau kesurupan di luar aja. Jadi tetap fokus ya pokoknya. Nah, Kang di sini yang saya lihat, Kang yang saya rasakan. Semoga nggak salah ya. Jadi ada baru mau ngomong, terus cocok udah langsung apa suara apa namanya suara kasar dia, suara bentakan dia udah langsung keluar gitu, langsung keluar. Ini kalau misalnya teman-teman tahu sosok yang hijau besar pakai yang coklat di sebelah sininya, terus dia wah badannya gede banget. Taringnya juga, ya. Semuanya taring ya, matanya melotot, buta. Nah, ya, ini nggak mau saya sebutin. Gak keluar. Itu di pojokan, itu baru badannya aja, kepalanya tuh udah di atas tuh. Ya, jadi dia hanya badannya aja nih masih area perut sampai atap ini sesuai ke atas. Dan dia hanya diem di pojokan itu aja. Posisinya ke arah kita dengan tangan dia ini posisi ke arah kita ngeliat ke arah sini. Cuman saya nggak ngeliat bagian ininya udah ke atas seperti itu kan. Soalnya ini kita bangunan lumayan di lantai berapa gitu. Jadi di bawah kita ada basement tuh soalnya. Jadi kebanyakan kalau ini baru setengah badannya aja, berarti kaki dan kepalanya sampai pundak ke atasnya itu sebesar apa gitu. Gede banget sosok buta ini. Gitu. Aduh takut ini. Berat banget. Di belakang ini masih ada sosok perempuan tadi. Nanti dibersihin ya. Sampai di situ nanti di parkiran masih apa? Kepala si perempuan itu masih ada di samping. Ya. Kerasa. Kepalanya masih di samping. Jadi kayak ada dua kepala nih harusnya. Itu nya, nanti kita ini, kita sihatin tuh.
Mau kesini lagi? Dibersihin lagi? Bersihin dulu aja di sini kan ya. Jadi sininya tuh kayak tonjok gitu. Mau masuk itu. Bersihin dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang saya ada omongan tadi barusan. Mau lepas kilo sama lain, mau lepas kilo. Tapi udah aman. Oke. Okay. Ini enak sih. Enak kan nggak? Udah terasa lagi kan? Enggak terlalu sih. Hmm? Mesti takut aja. Kita tenang, tenang. Oke kan. Aduh. Ini kalau tadi saya sempat dapat apa ya ucapan batinnya mungkin ya dari pas tadi kalau dibersihin saya di bawah tadi ini kebetulan sebentar lagi itu mau jam 12 malam sekarang udah 15 menit lagi lah. Sekarang guys ini tuh jam 23.43 nah ya malam gitu jadi tadi sih yang saya tangkep ya kan ya dari di belakang tadi Buta itu bilang intinya mah pulang sekarang sebelum tengah malam gitu jadi jangan ada di sini lewat tengah malam mau selamat bisa celaka bisa mau bisa balik gitu jadi karena tim kita juga kita ada yang udah mulai ketanda-ketandain gitu mungkin ya takutnya ada sesuatu yang kita nggak tahu ya mungkin bisa terjadi kita keluar dari sini teh nggak bisa keluar gitu kejebak dan lain-lain itu bisa aja secara masuk ke yang lain itu sih yang saya tangkap kayaknya kita harus beresin di sini aja ya, tapi emang betul kan kalau misalnya sudah peralihan waktu artinya sudah energi dia itu sudah semakin kuat dan bisa ya bisa dengan gampang mendekati kita. Sekarang kan memang jaga jarak kan. Dia bisa lebih gampang dekat terus ya udah bisa surupan atau segala macam. Itu sangat kita hindari ya kalau di sini takutnya enggak bisa lepas. Ya, bahkan yang enggak sensitif pun pada akhirnya nanti akan merasakan gitu. Jadi lebih kita sudahi saja. Musuhan malam hari ini di sini. Ini baru segini aja udah ngeri banget sih. Oke, bang, thank you. Kita ketemu lagi dan lanjut lagi mungkin dengan penelusuran yang lebih seru lagi. Apakah mungkin ada bintang tamu yang akan ikut penelusuran kita? Tungguin aja. Jangan lupa untuk subscribe, share, likes, dan komen jika kamu ada rekomendasi tempat atau mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di bangunan-bangunan yang mirip seperti ini. Ya, dan yang pastinya saya ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Tapamit. Dan saya Jeffrey Pamit. Ingat, jangan nonton Adventure Expedisi ini. Sendiri.